itu tadi curahan hati pegawai KPK yang sudah berstatus ASN, yang sudah lolos TWK terhadap teman-temannya yang dipecat oleh pimpinan KPK. Saya ingin minta closing statement. Bang Rasa Mala dulu mungkin, sepanjang proses perjuangan Anda dan teman-teman ini. Ya, saya singkat aja, Mbak Nana. Ada tiga yang mau saya sampaikan. Gini, pertama, tadi saya mau nyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Kapitra, bicara soal sistem gitu. Sistem itu penting, tapi orang juga penting. Karena orang yang menopang sistem gitu. Tanpa sistem yang baik, orang tidak bisa bekerja. Tetapi tanpa orang-orang yang baik, orang-orang berintegritas, maka sistem tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Itu konsepnya, Pak. Kemudian yang kedua, saya mau bicara bahwa sudah ada 4 putusan yang terbit dari 4 lembaga. Ada putusan MA, MK, Ombudsman, Komnas HAM. 4-4-nya sudah lengkap. Pernyataan terakhir kan menunggu 4 putusan ini. Mestinya habis itu Presiden bersikap. Kenapa Presiden mesti bersikap? Sederhana aja, undang-undangnya memang bilang begitu. Undang-undang Ombudsman, Komnas HAM bilang disampaikan ke Presiden. Kalau disampaikannya ke kantor camat, kita tanyanya sama Pak Camat gitu. Tapi kan ini disampaikannya kepada Presiden, maka kita tanya Pak Presiden bagaimana kemudian tindak lanjutnya. Undang-undang yang bilang begitu, hukumnya begitu. Okay. Keempat, saya mau bilang begini. Ketiga, Mbak Nana, ini terakhir. Saya mau bilang begini bahwa reputasi distrust terhadap lembaga yang tadi saya sampaikan lewat data, itu diukur lewat kinerja, Pak. Jadi publik memberikan opininya berdasarkan kinerja yang dia saksikan. Nah, kinerjanya hari ini, kita bisa dilihat misalnya IPK sekarang, dari 40 turun ke 37. Okay. Itu persoalan serius, saya pikir. Dan menurut saya, sekali lagi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa dukungan kuat dan komitmen dari otoritas, dari kekuasaan. Itu poinnya dari saya. Makasih, Mbak. Terima kasih, Bang Samala. Bang Kapitra, silakan. Saya tadi ingin katakan juga bahwa saya tidak pernah mengatakan Anda tidak punya kontribusi. Kalau Anda kerja baik selama ini di KPK, sudah wajarnya karena Anda dibayar oleh negara. Dan at least dari negara itu uang rakyat dan uang saya juga sebagai pembayar pajak. Kedua, kalau Anda-Anda ini punya integritas, punya kualitas, Anda nggak perlu KPK. Anda bisa bangun institusi di luar KPK dan bisa menunjukkan kualitas itu. Tapi kalau Anda masih bersandar di lembaga negara, orang belum bisa mengukur, belum ada komparatif, belum ada pembandingan Anda orang hebat atau tidak. Saya yang ingin ingatkan bahwa bahwa semua kehidupan ini ada akhirnya. Kalau memang katakanlah Anda dipecat dari KPK, toh Anda punya kemampuan. Kenapa harus ngotot tinggal di KPK? Kalau polemik ini terus begini, kan bangun aja institusi. Karena orang nanti akan berpikir, ada apa? Kok masih terus sudah puluhan tahun di KPK, ingin tetap di KPK? Baik. Jangan membangun suatu stigma bahwa KPK itu kan roboh. Orangnya boleh berganti. Komisioner pasti juga sering berganti. Baik. Tapi KPK didasari oleh undang-undang, keberadaannya dibiayai oleh negara, dia akan tetap pertahankan oleh negara. Terima kasih, Bang Kapitra. Silakan Bang Novel, mau menanggapi? Baik, saya menyampaikan dua hal ya. Yang pertama, saya prihatin para pimpinan lembaga penegak hukum, dalam hal ini pimpinan KPK, kemudian justru malah berlaku melawan hukum, berbuat ilegal, berbuat manipulatif, dan lain-lain. Sebagaimana temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman. Yang mana itu dilakukan ketika dilakukan dengan terus-menerus, kita melihat itu keprihatinan yang luar biasa. Ditambah itu dilakukan pada saat korupsi sedang buruk sekali, pemberantasan korupsi diperlukan, sangat diperlukan. Jadi itu masalah yang sangat serius, di mana kasus-kasus juga tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, saya merasa bahwa yang dilakukan ini ada bagusnya sebenarnya oleh Pak Firly dan kawan-kawan ini. Kenapa? Mereka melakukan segala cara dan dengan nekat, kemudian walaupun sudah ada putusan MA yang mengatakan harus ada tindak lanjutnya dari pemerintah, berani dengan membuat SK pemberhentian, segala proses diberhentikan, tidak dilakukan, dan kemudian itu menunjukkan, mereka sebetulnya sedang menunjukkan wibawa hukum Indonesia sedang hancur. Kerusakan luar biasa. Nah, ini yang menarik. Sampai-sampai kemudian orang-orang yang selama ini membela, mengkritik KPK, nyerang KPK, kemudian malah berlaku sebaliknya membela KPK seperti Pak Kapitra. Kurang lebih seperti itu. Bang Uceng, singkat silakan. Saya sederhana ya, jadi yang pertama soal hukum pasti clear, Presiden harus turun tangan. Undang-Undang 5 2014, lalu PP 17 2020, banyak sekali aturan. Putusan MK, MA, semuanya mengatakan Presiden harus turun. Yang kedua, ini soal etik. Ya, ada konsep etik ketika ada pelanggaran hukum di depan kita, ada pelanggaran hak asasi manusia, tidak mungkin
bagi seorang presiden dalam sistem presidensil itu kemudian tidak masuk untuk kemudian menyelesaikan. Yang ketiga, saya pikir ini soalan janji. Ya. Salah satu alasan barangkali pemilih Jokowi waktu itu adalah ketika dia menjanjikan bahwa penguatan KPK dan pemberantasan korupsi, Jokowi berjanji untuk itu ketika kampanye, dan itu barangkali alasan untuk memilih dia. Nah, sekarang tagihan itu harusnya disampaikan kepada Pak Jokowi. Mana janji dia untuk menguatkan pemberantasan korupsi dan menguatkan KPK. Bukan malah melemahkan dengan Undang-Undang 19 dan membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan administrasi seperti dalam kasus TWK. Penagih janji seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman TWK yang malam ini hadir di Mata Najwa dan akan membacakan surat untuk yang terhormat Presiden Jokowi. Ini surat untuk Anda, Bapak Presiden, dari teman-teman KPK. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, dengan hormat. Pak Presiden kami yang baik, tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi sangat bermasalah dan melukai kami. Namun entah kenapa, Bapak belum tergerak untuk menuntaskan masalah ini. Bapak kami yang baik, sudah dua lembaga yang menemukan banyak terjadi pelanggaran dalam tes wawasan kebangsaan. Ombudsman dan Komnas HAM menemukan banyak pelanggaran tes yang menyingkirkan kami. Wawasan kebangsaan macam apa yang melanggengkan pelanggaran-pelanggaran ini, Pak Presiden? Pak Presiden, pasti banyak sekali pekerjaan negara yang Bapak kerjakan, namun membiarkan TWK KPK yang syarat pelanggaran mengeliminasi kami, menandakan komitmen Bapak mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi hanya isapan jempol. Ini adalah kesempatan Pak Presiden untuk menunjukkan sikap tidak berpaling dari cita-cita luhur bangsa ini, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dengan memperkuat KPK. Untuk itu, batalkan segera tes wawasan kebangsaan KPK. Berjibaku menegakkan nama KPK, mengambil resiko hingga rusak mata, malah dipecat lewat tes yang mana suka. Ilustrasi sangat telanjang tentang kuasa yang tutup telinga, transparansi dan akuntabilitas pun teronggok di laci meja. Bukankah laku yang sungguh berwawasan kebangsaan kerja menjaga uang rakyat dari tindak perampokan? Tidakkah kerja dalam sunyi selama bertahun-tahun lamanya sebaik-baiknya ujian integritas yang paling utama? Wawasan seperti apa yang bisa kita pelajari dari melanggar etik pemberantasan korupsi hingga diam-diam membantu pihak pencuri? Bukti betapa Pancasila belum terjawantah sehari-hari. Teladan sungguh aduhai dari pimpinan yang konon lulus uji. Semoga kita memiliki ingatan yang sungguh panjang, mengabadikan nama-nama yang patut untuk dikenang. Sembari merapal keluh dan kutuk yang mungkin saja fana, minimal sebagai sikap betapa kita tak diam menutup mata. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekakan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan